Aku tak suka ada dalam situasi awkward. Korang suka? Cuba post video ni kejap. Lepas tu komen kat bawah. Korang suka ke tak situasi awkward? Aku tunggu. Dah ke? Okay, mungkin korang tak buat apa-apa pun. Tapi tak apa. Aku tak terasa hati pun. Kat mana kita tadi? Awkward. Introvert. Aku tak adalah introvert sangat. Tapi selagi boleh elak buka mulut, aku elak. Aku jenis manusia yang tak boleh kalau orang puji aku depan orang ramai. So kalau korang nak puji video aku nice ke apa, please puji kat email. Okay, tak gurau je. Tapi seriously, kalau ada orang puji aku depan orang ramai, aku mungkin akan reply pujian tu dengan cara yang awkward. So salah satu cara aku nak elakkan aku terreply dengan cara yang awkward, aku akan react dengan cara mengiyakan pujian yang aku dapat tu. Which one? Segap kan main kau hari ni? Ya doh. Aku berasa macam tu. Kau kenapa buruk sangat? Okay, tu contoh je. Aku tahu sesetengah orang akan reply macam besi-besi je. Atau thanks bro. Tapi aku rasa klise lah reply macam tu. Reply je lah, alhamdulillah. Kan senang. Okay. Cerita awkward aku yang pertama terjadi disebabkan ego aku sendiri. Okay, aku ada kenal mamat seorang ni masa mula-mula aku masuk universiti. Aku kawan dengan dia for almost like 3 hari. Walaupun dah kawan 3 hari, tapi aku langsung tak tahu nama sebenar dia. Dan aku tak nak tanya nama sebenar dia sebab aku malu. Dia macam kau baru beli mesin photostat, lepas tu lepas 3 hari baru kau nak tanya mesin tu macam mana cara nak print. Faham tak analogi aku? Tapi aku rasa macam aku tahu nama dia. Nope, aku tak tahu nama dia. So nak dipendekkan cerita, aku tersalah panggil nama dia Mustafa. Sebab dia nampak macam Mustafa. Tak ada. Nama Mustafa tu rekaan je. Aku tak nak sebut nama sebenar yang aku salah panggil tu nanti kena copyright. Tapi sepanjang aku panggil nama dia Mustafa, tak ada sekali pun dia cakap dekat aku yang aku salah panggil nama dia. Okay, aku faham. Mungkin dia awkward nak cakap dekat aku yang aku salah panggil nama dia. Atau mungkin dia suka orang panggil dia Mustafa sebab dulu dia ada kawan baik nama Mustafa tapi kena bunuh sebab pakai nama Mustafa. I mean, siapa je yang pakai nama Mustafa zaman sekarang? Lepas je aku tahu yang nama sebenar dia bukan Mustafa, aku terus cari member lain. Dan dia pun cari member lain juga. Sebab masing-masing awkward dengan diri masing-masing. Dan kita orang tak jumpa lagi dah lepas tu. Kalau aku terserempak dengan dia, mungkin aku akan pura-pura jadi ikan so that dia tak perasan aku ada kat situ. Okay, cukup cerita pasal Mustafa. Seriously, aku tak suka orang yang senang-senang pas job dia dekat orang lain. Macam makcik kenduri yang aku nak cerita sekarang. Okay, kita semua tahu kat kenduri kita akan jumpa ramai orang yang kita tak kenal. Mungkin korang akan jumpa orang yang tak reti beratur atau pakcik yang ambil lauk banyak gila macam tu hari terakhir dia. So, masa tu aku baru sudah makan and on the way nak balik rumah. Lepas tu, aku nampak seorang budak ni dengan mak dia tengah ada konflik keluarga. Aku pun tak tahu sebab apa, tapi budak tu menjerit-jerit kat mak dia tak tentu pasal. And then, tiba-tiba, tak ada warning, tak ada hint, mak dia cakap sambil tunjuk jari kat aku. Tengok tu. Abang tu marah. Dan aku be like, biasa dia ni. Okay, mula-mula aku je senyum awkward kat makcik tu. Lepas tu aku pun try lah buat renungan tajam kat budak tu. Sebab aku rasa dah menjadi tanggungjawab aku sebagai manusia yang dipaksa datang kenduri orang yang aku tak kenal untuk tolong makcik tu. Dan budak tu tenung aku macam, lepas tu sekarang kau nak marah ke macam mana dah? Dan makcik tu boleh pergi tambah lagi satu ayat. Abang, marah dia bang. Babi ingat ni. Disebabkan makcik tu duk push aku suruh marah anak dia, so aku dah tak ada option lain selain kena buat-buat macam aku marah budak tu. Aku pun buat muka yang paling ngeri aku boleh buat. Tak pakai effort banyak pun. Lepas tu aku cakap dekat budak tu, alamak dia ni. Kau nak marah sangat kan? Okay, fine. Dan budak tu pun terus menangis. Lepas tu mak dia pun belah daripada situ. Macam tu je. Mungkin aku tertakutkan mak dia sekali. Last kali, okay, ni momen yang paling awkward dalam hidup aku. Okay, cerita dia macam ni. Member aku ni dia ada girlfriend, tapi mak dia tak suka girlfriend dia sebab mak dia dah ada calon yang lagi sesuai. Nak dijadikan cerita, satu hari tu aku lepak kat bilik member aku tu, kita orang sembang pasal masalah ni lah. Masalah mak dia tak restu hubungan dia tu. Tengah aku shock sembang-sembang dengan member aku, tiba-tiba mak member aku ni masuk bilik kita orang. Lepas tu mak dia cakap, mak nak cakap dengan kamu. Daripada gaya mak dia cakap, aku tahu nanti akan ada peperangan besar akan jadi. So aku rasa aku tak patut ada kat situ. So aku pun bagi alasan nak keluar. Nak pergi flash jap. Tiba-tiba mak dia cakap, Wan duduk Wan, macam nak Wan dengar. Sudah. So aku pun duduklah balik dengar member aku ni kena marah dengan mak dia sebab still lagi tak putuskan hubungan dengan awek dia. Yang kelakarnya sebelum mak dia masuk tu, member aku ni minta nasihat dengan aku sama ada dia nak ikut cakap mak dia ataupun nak ikut hati dia. Dan aku pun bagi nasihat, ikutlah mana yang kau rasa betul. Bukan mak kau yang nak kahwin.
Lepas tu mak dia datang suruh dia break up dengan awek dia. Lepas tu mak dia tanya aku, betul tak makcik cakap Wan? Kau mak rasa macam mana? Lepas tu aku cakap, haa lah elok putus je. Lepas tu mak dia keluar dan kita orang gelak terbahak-bahak terkenangkan betapa hipokritnya aku depan mak dia masa tu. So, tu je momen-momen paling awkward dalam hidup aku. Setakat ni. Kalau korang ingat aku ni jenis budak cool yang famous masa sekolah ataupun universiti, tak ada yang ingat macam tu eh? Tak ada? Okay. Korang salah. Aku ni jenis awkward sikit. Aku rasa sebab itulah aku tak ramai kawan. Tapi, hey, bukan lagi bagus ke bila kita ada kawan yang stay dengan kita walaupun kita ni banyak kekurangan? Daripada kawan-kawan yang stay sebab kawan ni budak baik, ada rupa, rajin. Macam tak kena je bunyi dia. Hi guys, aku harap korang suka video kali ni. Video kali ni lambat sikit sebab aku baru balik daripada menenangkan fikiran, bercuti melihat keindahan Flora and the Explorer. Sumpah best gila, setelah setahun lebih aku tak pergi jalan-jalan. Tapi itulah, tak ada benda yang menarik pun yang jadi masa aku bercuti untuk aku buat konten. Adalah aku terfikir nak tolak member aku jatuh lari terjun dalam, mana tahu boleh buat konten member lemas. Selain tu aku dah start exercise balik dan alhamdulillah lepas berak berat aku kurang 500 gram. Oh yeah, just nak cakap kalau korang nampak aku post video sikit sawan yang seminit tu banyak-banyak, tak bermaksud aku dah stop post video panjang pasal pengalaman hidup aku. Aku buat video seminit tu untuk korang tengok sementara aku siapkan video panjang aku. Sebab aku tak nak post banyak sangat video pasal pengalaman hidup aku. Nanti kan aku dah kehabisan pengalaman hidup, tak pasal-pasal aku nak cerita pengalaman aku bernafas pula. Kisah video tu nanti. So, merentas negeri dah boleh dah sekarang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan mental korang. Selain daripada jaga kesihatan fizikal korang. Pergilah ambil angin kat mana-mana pun. Dan yang belum cucuk vaksin, cucuk je. Setakat ni alhamdulillah aku tak jadi zombie lagi. So aku rasa tu je setakat ni. Okay bye.